Yeay guys, balik lagi channel gue Chris Guta, channel GSL guys. Ini gue akan react B2B hasil jadi kemarin rekaman guys. Ini judulnya Alone, teman-teman juga ngasih apa namanya rekomendasi link lah ya di kolom komentar guys. Ini dari album For You, oke, yang kemarin disebutin sering sama si Huta ya guys, aka Minhyuk guys. Oh sedap tuh, gue suka banget sama karakter dia guys. Ini judulnya Alone album, ini Inside maksudnya apa ya? Inside B2B For You first mini album, only mini album, kayaknya cuma ada beberapa lagu. Coba informasi ada nggak di sini guys? Author, composer, arranger, oh arrangernya, komposernya Aftershock guys, Aftershock. Komposernya sama Gazeway, arrangernya Aftershock sama Gazeway juga guys. Ini gue nggak tahu, mungkin teman-teman bisa kasih informasi juga di kolom komentar guys ya, siapa mereka guys. Oke sebelum kita mulai kita intro dulu guys, cepat. Oke okay guys, kita langsung dengar album dari B2B. Gue exciting banget guys, karena vokal mereka ngetake juga caranya oke-oke banget guys ya. Gue suka banget dengan individual para karakter mereka yang di B2B guys. Oke, okay, langsung aja guys, ceplok. Wih, napas langsung dibuka. Ini guys, yang gue suka dari musisi yang kayak gini guys. Kalian perhatiin voicing gitar ya guys. Maksudnya voicing kan kalau C kan kalian kalau bisa main gitar C bentuknya gitu guys ya, jreng gitu guys ya. Tapi dia memilih chord yang beda guys dengan voicing berbeda. Mungkin C tapi voicing yang berbeda guys. Tapi yang gue suka di sini guys, cara ngetik gitarnya guys, ini gila sih, gokil guys. Bebody. Cara ngetiknya juga, aduh chordnya manis banget itu. Ampun. Separasi lebar. Pionnya benar-benar stereo ya. Nice. Aduh, cara ngetiknya manis banget. Pecah. Serius guys, gue gak bohong guys, tapi B2B itu sangat inspirable banget guys mengenai komposisi guys, segi apapun, segi komposisi vokal, komposisi arrangement musik, itu benar-benar manis banget guys. Di sini build up-nya kalian bisa perhatiin di sini guys. Gue nggak tahu nih ref-nya pecah apa enggak nih guys ya. Kemarin gue denger kan soalnya kan versi bocoran dari speaker doang soalnya guys. Nih, manis banget piano strumming gitu, dengan feel-feel gitar elektrik yang sedikit overdrive gitu guys. Oke, okay. Aduh, ini dia. Ya, kalian perhatiin di sini. Itu soft partnya guys ya. Emang benar di kompresor, kena kompres sama di automate volume guys. Bener, hasilnya bagus banget sini emang. Dan gak ada noise guys. Nice banget. Oh manis ya, manis banget. Cara ngetik itu guys. Itu manis banget guys. Mereka tahu ya pemilihan notasi guys ya, walaupun 7, cuman 7 nada kayak do re mi fa sol la si do, ya kan 8 lah ya, balik lagi ke oktav lebih tinggi. Cuman mereka tuh tahu cara penempatan antara nada-nada tersebut guys dengan iringan chord progression seperti itu. Di bagian sini guys, gue harus ulang, ini manis banget sih. Nih. Oh man, come on. Itu manis banget. Gila ya. Jujur gue belum kenal para karakter vokalnya guys ya. Cara ngetik enak banget. Ini gue juga suka kayak gini guys. Ini kan soft part guys ya. Mereka tuh benar-benar ini memang diangkat volumenya guys ya. Cuman gainnya itu nggak berubah. Itu gue suka ini di sini. Jadi itunya tuh guys di automate, itu berasa di automate volume guys ya. Di sini guys. Keren sih, tapi dia punya treatment vokalnya guys nih. Oh nice, cek ditinggalin di volume rendah, nice. Ringan banget lagunya. Aduh. Aduh manis banget pak. Ini juga, gue puji banget guys si mixing engineer-nya guys ya. Maksudnya dia penempatan drum, kalian drum ini kan analog guys ya, dimainin dengan real guys ya. Cuman cara dia balance antara direct kit dengan room mic-nya guys. Ini gue suka banget. Jadi ngerum banget nih di sini guys. Aduh, drumnya manis banget ya. Mereka pintar guys. Mainin emosi guys. Tuh.
Aduh, roomnya manis banget. Roomnya manis banget. Bela selera top snare sama bottom snare juga asik banget, guys. Oh, man, come on. Pinaminola. Aduh, manis banget. Ah, ini part sini gue gak sanggup denger ya, guys. Tunggu, guys. Nah, part 2 ini, guys. Wah, oh, gila, cute banget. Hmm, attacking, guys. Nih. Oh. Dan ini mereka genius. Ini kan ngambil falset, itu frekuensi tipis, guys, ya. Dimasukin backing vokal. Just so backing vokalnya, guys. Nih. Baso. Oh, man. Genius, man. Sedap. I like it. Oke, okay, bridge-nya nih, guys. Minor ya, dia selalu ya. Hmm. Oke, okay, delay. Oh my god, dia pemilihan chord-nya, guys. Beneran gue puji banget, guys. Pemilihan chord-nya manis banget untuk lagu-lagu ballad, guys. Nih. Oke, okay, ke. Oh, manis. 2-3 ya. 2-3-4. Oke, okay, gak main minor deh. Kelima. Balik lagi. Tapi serius, guys, untuk bridge itu pakai chord progression 2 3 4 5 itu memang bikin nuansa tuh lebih nang makin lift up gitu, guys, ya. Ini perubahannya chordnya gue suka sih. Sini. Aduh, rap juara sini alone ini. Oh, reverse. Gila, ini bagian penil ya, guys, ya. Nih, guys. Reverse piano. Asik. Gila, gak rugi sih. Dia beda chord ya waktu key change, guys, ya, untuk bagian rap ya, guys, ya. Ngetek dua kali dia. Asik. Penil. Yang adlibs di belakang siapa itu? Back voice-nya. Oh, manis. Damn. Oke, okay, Peniel ini juga nge-rapnya 2 track, guys, ya. Kalian bisa berasa kan dia kayak rada berkorus, guys, ya. Apa secara quantize. Dan gue suka enggak terlalu benar-benar di quantize, guys. Jadi benar natural gabungan stacking vokalnya, guys, ya. Vokal 1 sama vokal 2 ya. Dengan cara nge-take yang sama, guys, dengan microphone yang sama. Balance-nya bagus. Emosinya asik, ya. Manis. Improvisasi di situ manis, bukan main, guys. Notasinya keren-keren banget sih. Nih, guys. Nih. Sikat. Oh, itu lebih manis. Kanan-kanan gitu emang selalu juara, guys. Nice. Nih, nggak, ternyata yang ngedirect tuh hampir semuanya bisa ngedirect vokal, guys, ya. Mereka talent banget sih. Chordnya bagus juga ya. 6. Oh, nggak, deng. Kalian setuju gak, guys? Kalian nungguin B2B itu bagian terakhir dengan adlib-adlib yang manis. Kalian kayak gitu juga gak, guys? Jujur, gue nungguin B2B itu adlib terakhir. Karena mereka tuh, gue dari persepsi gue akan melihat itu sebuah masukan buat kekerjaan gue, guys. Itu penting banget, guys. Cara-cara adlib, cara penekanan, dan segala macam. Dan ini manis sih, bukan main, guys. Gue gak tahu antara angkuang gitu-gitu segalanya. Di sini, guys. Manis banget itu dipecah 3 gitu, guys. Aduh, ampun. Makin minor ya. Ini chord-nya, guys. Itu chord-nya nahan di bass-nya nahan ya. Dum. Cuman chord voicing atasnya yang dirubah, guys, ya. Jadi tuh ngasih tekstur tuh beda banget sih, guys, nih. Genius. Nih. Bam. Nahan satu chord aja, guys, dengan voicing berbeda. On semua ya, chord on. Ngirin gue mau Beatles sih. Dan napas-napas gak dibuang. Makin dramatis. Nice.
Gue suka banget kayak begitu. Gila B2B guys, B2B again guys. Lagu Ballad nih terbaik sih menurut gue sih guys, terbaik banget. Mereka tuh dari segi chord progression, bukan hanya chord progression guys, tapi di situ di breakdown lagi dengan voicing yang bagus guys. Jadi gak perlu rumit guys, tapi benar-benar dia ngikutin banget vokalnya ngelandai gitu guys. Aja bahasa gue ngelandai, tapi chord iringannya gue suka banget guys. Voicing-voicingnya, penempatan instrumen dengan voicing yang berbeda, jadi gak nabrak frekuensi antara gitar sama piano guys ya. Piano soalnya kan dynamic range frekuensinya itu lebar banget guys ya. Dari low banget dapat sampai tinggi banget dapat guys. Dari gitar di middle, jadi piano rada ngalah dikit sama gitar yang sedikit kercik-kercik yang berbody juga guys. Gokil sih. Aransemen vokal juga sadap. Oke, sekian dulu guys dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen this video. Jangan lupa mencet tombol subscribe. Chris sign out. Bye bye.